Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan di lantai dasar Gedung Maligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar dalam sambutannya mengingatkan agar kita harus sering mengukur diri masing-masing agar terhindar dari sifat munafik, yang mana beliau juga menjelaskan ciri-ciri munafik ada 3, diantaranya apabila berbicara selalu berdusta, apabila diserahi amanat selalu hianat, dan apabila berjanji selalu ingkar. Kita memperingati Isra Mi'raj ini. Kita ini ingin selalu memberikan manfaat kepada kita yang mendengarkannya, yang memperhatikannya. Kita sama-sama mengukur diri kita masing-masing. Apabila ada ke acara keagamaan, kita ukur hati kita. Yuk ada kita. Apabila kita hati kita ada ketujuh, itu berarti di hati kita ini ada sifat munafik. Itu capnya cap nipah. Bila acara-acara kebaikan, acara-acara peringatan maulid, peringatan, kita ada ketujuh, nah gak barang. Acara peringatan Isra Mi'raj dimulai dengan pembacaan Maulid Hafsi oleh guru maulid dari keraton serta dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ustadz Wardiansah dan ditutup dengan pembacaan doa oleh guru Hasanuddin. Rijal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan.